100 like setiap video. Penting untuk algoritma dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tunak tengok video lain, suka hati Anda. Dengan Syami Safari, sah serta JDT, hari ini admin akan sebut semua pemain Selangor berpindah ke JDT dan grade pencapaian mereka di sana. Syafiq Rahim, 10/10. Terlalu hebat. Sampai JDT ambil copot dua kali. Pertama, pada musim 2013 dan terbaru pada musim 2020. Menang macam-macam kat JDT, Syafiq banyak jaring gol dan cita assist. Sememangnya berbaloi. Asraruddin Putra Omar, 5/10. Kecederaan teruk Asraruddin mula selepas join JDT. Bek kiri utama Malaysia masa tu, Asraruddin tak main hampir 2 tahun sebelum dilepaskan JDT. Sudah takdir tu tulis begitu, nak buat macam mana? Amri Yahya, 8/10. Waam join JDT masa umur 34 tahun. Tapi, Waam bermain baik di JDT selama 3 tahun sebelum berpindah ke Melaka. Amri Yahya juga banyak main berapa kali di peringkat AFC. Nur Azlan Azali, 6/10. Dibawa masuk sebagai penjaga gol backup, walaupun jarang main, Nur Azlan Azali jalan tugas dengan baik. Mahali Jasuli, 6/10. Pertahanan versatile, boleh main di pelbagai posisi. Mahali banyak bermain dengan JDT pada musim 2014 dan 2015. Tapi, mula je 2016, Mahali kurang bermain kerana persaingan sengit dengan Kunalan dan Azrif Nasrul Haq. Farizal Malias, 10/10. Seorang lagi pemain terbaik dari Selangor, Farizal sertai JDT pada musim 2015 dan jadi penjaga gol utama pada musim 2016. Farizal dah menang macam-macam dan buat lebih 135 penampilan dengan JDT. S. Kunalan, 8/10. S. Kunalan sertai JDT pada musim 2016. Asalnya pemain sayap, Kunalan bertukar kepada fullback apabila capai usia 30 tahun. Seperti Farizal, Kunalan juga telah buat lebih 135 penampilan dengan JDT. Azrif Nasrul Haq, 6/10. Azrif Nasrul Haq join JDT pada tengah musim 2016. Dengan lebih 7 fullback di JDT, Azrif masih dapat kekalkan tempat main di back kiri dan back kanan. Tapi musim 2021, Azrif langsung tak bermain kerana alami kecederaan ACL. Nazmi Faiz Mansur, 7/10. Pada tahun 2017, JDT ikat 3 orang bekas pemain Selangor. Ramai itu. Antaranya ialah Nazmi Faiz. Nazmi jarang main di kesebelasan utama JDT, lebih banyak masuk sebagai simpanan. Hazwan Bakri, 5/10. Selain Nazmi, seorang lagi ialah Hazwan Bakri. Musim terbaik Hazwan ialah musim pertama dengan JDT, 2017. Bila ramai import dewa masuk, Hazwan hilang tempat. Musim 2020, Hazwan langsung tidak diturunkan. R. Gopinathan, Gopi dapat grade paling rendah, tapi bukan salah dia. Musim 2016, dia adalah sayap terbaik Malaysia, jaring 10 gol. Tapi bila join JDT, Gopinathan hanya diturunkan 4 kali sebelum dibuang pada 2018. Adam Nur Azlin, 7/10. Pada musim 2018, Adam sertai JDT. Awalnya diturunkan ke JDT 2, Adam mula dapat rentak buat 56 penampilan di skuad utama. Tetapi,
dengan Shane Lowry dan Mauricio jadi pilihan utama Mora, Adam perlu manfaatkan setiap peluang bila diturunkan. Admin nak ucapkan semoga berjaya kepada Syami Safari.